Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo food lovers, kembali lagi di Yulis Kitchen. Hari ini saya akan memasak tahu gejrot khas Cirebon. Dan bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, tonton sampai habis ya videonya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya dari sekarang supaya mendapatkan pemberitahuan terus ya dari Yulis Kitchen. Nah, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Tentunya kita akan menggunakan tahu. Di sini saya menggunakan tahu Sumedang yang tengahnya sedikit kopong. Lalu di sini ada air asam sekitar 3 sendok makan. Air sebanyak 100 ml. Yang selanjutnya di sini cabe sesuai selera ya. Kalau suka pedas bisa ditambahkan lebih banyak. Saya menggunakan cabe merah dan hijau. Nah, di sini ada setengah sendok teh garam. Ada 2 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan gula aren, yang selanjutnya ada 4 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan haluskan dulu bawang merah, bawang putih, dan juga cabe. Ini kita haluskan, tapi jangan terlalu halus ya, biar ada masih ada bentuk-bentuk bawang dan juga cabenya. Nah, saya rasa ini cukup seperti ini, jangan terlalu halus. Setelah itu, saya akan memasak air siramannya. Yang pertama, saya nyalakan dulu apinya, lalu saya tuangkan air, gula merah, garam, kecap manis, dan yang terakhir saya tambahkan air asam. Nah, ini tunggu sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah, kita matikan kompornya. Kita tunggu dingin. Yang selanjutnya, saya akan motong-motong tahunya. Boleh menggunakan gunting, tapi saya lebih suka bentuknya seperti ini. Jadi saya pakai tangan aja. Ini kita potong-potong semuanya. Kalau sudah, kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu, kalau sudah seperti ini, kita siram dengan bumbu yang sudah direbus. Nah, itu dia resep tahu gejrot khas Cirebon. Apabila suka dengan video ini, tolong like serta komen dan juga share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan pemberitahuan terus ya. Dan terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa nantikan terus video-video selanjutnya di Yulis Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.